Perlu kita jelaskan dahulu tentang biografi singkat tentang Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala yang bernama kunyahnya Abu Zakaria bernama Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala lahir pada tahun 631 Hijriah dan wafat pada tahun 676 Hijriah. Jadi beliau wafat ketika usia beliau sekitar 45 tahun. Jadi masih muda beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun umur beliau sangat berkah di usia yang muda seperti itu, beliau sudah mengarang buku yang sangat banyak dalam berbagai macam cabang ilmu. Di antaranya dalam masalah fikih seperti Rawdatul Talibin dan Minhajul Talibin yang para pengikut mazhab Syafi'iyah tentu sangat mengenal dua buku ini. Bahkan beliau disebut sebagai muhakkik al-madhab, yaitu orang yang termasuk yang pakar dalam mazhab Syafi'i. Kemudian dalam bahasa misalnya Tahdhibul Asma wal Lughat, ya, semacam kamus beliau juga tulis. Kemudian dalam adab seperti kitab Riyadhus Shalihin, saya rasa semua kita kenal tentang kitab Riyadhus Shalihin. Hampir setiap masjid ada buku kitab Riyadhus Shalihin. Di antara juga buku yang terkenal, saya lupa tadi, tentang masalah fikih Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab di Syirazi, ya. Al-Majmu' buku yang sangat detail yang menyebutkan masalah khilaf-khilaf dalam masalah fikih, luar biasa karya Imam Syafi'i, Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian juga di antaranya, ya, kitab kecil yaitu Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Arba'in Nawawiyah yang insyaallah kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, ya, sejak kecil diberi anugerah oleh Allah suka dengan ilmu. Bahkan disebutkan dalam biografi beliau, tatkala beliau berusia 10 tahun, kawan-kawan yang sejawat dengan dia mengajak dia untuk bermain, memaksa dia untuk bermain dan dia tidak mau. Namun dipaksa untuk bermain, dia bermain sambil menangis, namun dia tetap membaca Al-Qur'an, tetap membaca Al-Qur'an. Itu umur 10 tahun, sudah gandrung suka dengan Al-Qur'an, ya. Bahkan untuk bermain pun harus dipaksa oleh kawan-kawannya, ya. Sehingga sejak kecil beliau telah diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala beliau masuk madrasah, beliau menceritakan tentang dirinya sendiri, ya. Tatkala kalau tidak salah berusia 19 tahun beliau masuk dalam madrasah dan beliau selama 2 tahun di madrasah tersebut tidak pernah tidur dengan meletakkan lambungnya di kasur, tidak pernah. Beliau selalu tidur dalam kondisi terduduk, ya, karena lagi baca buku atau lagi menulis, tidak pernah menyengajakan dirinya untuk apa? Tidur, ya, karena kesibukan beliau untuk belajar, ya. Ini menunjukkan bagaimana seriusnya beliau dalam menuntut ilmu. Oleh karenanya hasil karya beliau sangat luar biasa padahal beliau meninggal berusia 45 tahun. Dan beliau adalah salah satu dari para ulama yang dikenal dengan Uzzar, itu para ulama yang meninggal tidak sempat menikah, di antaranya Imam Nawawi rahimahullahu taala, di antaranya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, meninggal dalam kondisi muda namun tidak sempat menikah. Bukan karena beliau benci terhadap pernikahan, bukan. Tetapi karena beliau punya kondisi khusus sehingga beliau tidak masuk dalam pernikahan, jenjang pernikahan. Beliau lebih memilih untuk tersibukkan dengan ilmu dan berdakwah daripada menikah. Bukan berarti beliau benci dengan pernikahan. Kata Nabi SAW bersabda, "Man raghiba an sunnati falaysa minni," barang siapa benci dengan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Buktinya dalam buku-buku beliau, beliau menjelaskan tentang keutamaan nikah, ya, tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan, tentang fikih nikah. Tapi demikianlah, ada beberapa ulama yang mereka tidak sempat nikah. Mungkin ada kondisi tertentu yang kita tidak tahu. Di antaranya kata para ulama, mungkin mereka, ya, suka bersafar satu tempat ke tempat yang lainnya, khawatir istri mereka tidak bisa dipenuhi hak-haknya, sehingga lebih baik mereka tidak menikah daripada menikah. Mungkin mereka khawatir karena terlalu sibuk dengan ilmu, ya, mengingat di zaman tersebut mungkin kurang orang yang sangat pakar dan dia merasa bosnya dia sangat pakar, dia khawatir kalau menikah akhirnya melalaikan istrinya, tidak bisa menunaikan hak-hak istrinya, atau sebab-sebab yang lain yang tidak kita ketahui. Tapi Imam Nawawi meninggal dalam usia 45 tahun dan belum sempat menikah rahimahullahu taala.